Yes. Iki utamane ya gambar Windows ngene iki. Terus iki oke. Ah, wi. Bareng ngono metu gambare mobil ngene iki. Ngajeng kamera tes riyen ngajeng iki kenal ngene mau. Oh, niku untuk napa niku? Yang itu Pak sensornya yang kok awak lagi yang cermin tadi. Kalau udah kelihatan semua. Oh, kudu ketok ngono kuwi ya. Nggih, nggih. Mang berarti sempat gak ketok ngono iki, Mang. Kalau bisa ini ijo, Pak. Ijo koyo ngene iki. Oh, ya klek guys, kudu ijo ngene iki. Aja ngene iki salah ngene iki kudu ijo ngene iki. Udah close. Pundi close e? Niki, Pak. Oh, nggih. Langsung niki gambar ban. Ya, langsung gambar. Oke. Kalau udah pilih mobilnya, Pak. Pilih mobil. Ya, oke. Gambar mobil lo. Misal ya meleke apa boleki boleki Honda Honda misalnya Honda Honda Jazz Honda Jazz ya itu toh lebih mengerucut lagi nih guys tipe apa tahun apa next oke okay. Nah ini muncul standar-standarnya camber caster two in two out tapi nah, metu kabeh next lagi langsung langsung measurement nah. Mobilnya diunggah nih okay. Naik ini ada tanda pangan ke bawah ini artinya mundur kurang mundur kurang mundur di maju mundurkan mobilnya dulu Pak uh-uh. Ini dimundurkan dulu mobilnya didorong uh-uh. Sampai sini ada muncul kotak-kotak putih kotak-kotak ini putih ini mengikuti tanda panah oh, iya. Sampai ada tanda stop kalau udah stop berhenti yang orang mobil habis itu dorong ke depan dorong ke depan sama juga ada kotak-kotaknya juga kayak punya tanda panah sampai ada tanda stop. Nggih. Kalau sudah tanda stop, klik next. Next. Nggih. Oke. Okay. Nah, langsung ini, Pak. Nggih. Gambar sing kono lah wis karek ngeteli cah iki. Karek ngeteli dipadane standar emang. Oh. Ya. Ini enggak muncul, soalnya ini enggak dimajukan tadi, Pak. Enggak didorong mobilnya. Oh. Jadi harus didorong dulu. Harus dikonekkan dulu nggih, yeah. Wau. Ya begitu kira-kira ben gak lali iki di video. Belakang. Oh. RR ini belakang, Pak. RR itu kanan belakang. Yeah. RR niku. Iki kanan belakang, kiri belakang, kiri belakang. Iki terus next. Ini kunci setir. Kunci setir. Ada water pass-nya nanti Pak di sini kalau ada pas di pas kunci muncul water pass-nya harus pas. Oke. Okay. Next sudah, next lagi. Dan ini data-data yang ada di mobil ini muncul di sini. Oh. Seumpama angkanya masih merah. Masih merah. Perlu disetel keluar masuknya Pak entah itu gambar caster atau point to out. Oke. Okay. Oh. Ini yang depan FR. RF ini front ini depan semua. F itu. Oke. Okay. Oh, gitu. Kalau masih merah, sampai warnanya hijau atau kuning nggak gini, Pak? Nih. Sudah, kalau sudah, kalau mau ngecek ini satu-satu. Ini tuh intuitnya depan. Wih kuning ya berarti jadinya, belum hijau ya, belum merah. Kalau sudah setel semua, sudah warnanya hijau atau kuning semua, sudah aman. Ini nanti datanya kelihatan di sini. Oke. Semuanya yang habis setel tadi kelihatan di sini semua datanya. Berarti termasuk ini nanti sudah berwarna hijau nih. Komone no. Oke. Kalau udah di setel semua hijau ya. Hijau semua. Oh. Oke. Ini tinggal data yang buat penyimpanan. Data penyimpanan. Oh, oh iya ya. Storynya ini ada semua. Nih, nih. Ya seperti itu cah. Carane sok tak ulang ya.